Jakarta akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana di ajang Piala AFC 2018. Menjamu Tampin Rovers, Persija berhasil menang dengan skor telak 4-1. Yang menjadi aktor dalam kemenangan Persija tersebut adalah penyerang asal Kroasia, Marko Simic. Berkat penampilan Ciamik Super Simic, Persija berhasil mendulang 3 poin di laga kedua mereka di Piala AFC. Tak hanya itu, Marko Simic berhasil mencetak hat-trick di laga itu. 3 gol itu dibukukan Simic pada menit ke-12, menit ke-75, dan menit ke-87. Selain mengantarkan Persija menang besar atas Tampines, hat-trick Simic tersebut juga terbilang spesial. Pasalnya, Simic menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak hat-trick di ajang Piala AFC 2018. Tak hanya sampai di situ, trik gol Simic tersebut juga menjadikan dirinya sebagai top skor sementara Piala AFC 2018. Torehan 3 golnya melebihi torehan gol dari pemain-pemain lain. Di bawah Simic ada nama penyerang klub Suriah Al Wahda, Basal Mustafa. Jika Simic terus bermain apik dan memberi banyak gol bagi Persija, bukan tak mungkin Simic akan mengulangi catatannya di Piala Presiden 2018 di mana ia tampil sebagai top skor.